produk Honda terbaru dengan nama Honda ADV 150. Ini keluaran terbaru dari tahun 2019 dan dirilis mulai dari bulan Juli 2019. Untuk tipe Honda ADV ini ada dua tipe. Yang pertama tipe dari CBS dan untuk yang keduanya dari tipe ABS-nya. CBS ini pengeremannya sudah menggunakan combi brake system. Jadi kalau misalkan ngerem tangan kiri, ban depan sama ban belakang otomatis dua-duanya ikut ngerem. Untuk ABS sendiri anti-lock brake system, jadi lebih aman untuk berkendara. Jadi kalau misalkan ngerem ngedadak, nanti nggak bakalan keselip bannya, jadi lebih aman aja untuk ABS. Sebelumnya kan Honda mengeluarkan PCX ya, PCX itu lebih ke performanya sih lebih ke elegan, cuman kalau ini terbaru dari Honda dengan desain lebih manly dan sport. Dilengkapi dengan lampu LED, lebih hemat energi dan lebih terang penerangannya. Kemudian dari visornya sendiri ini bisa dimainkan naik turun. Kemudian sudah menggunakan panel metal digital juga. Ban 110/80 dan dilengkapi juga dengan suspensi teleskopik. Dikasih detail-detail yang lebih berbeda dari yang lainnya. Kemudian juga menggunakan velg yang lebih sporty. Kita lihat ke bagian kunci dari Honda ADV 150 ini. Honda ADV ini sudah tidak menggunakan anak kunci lagi dan menggunakan smart key. Kemudian dari smart key ini sudah ada dari fitur-fitur untuk fuel-nya, kemudian untuk seat-nya. Seat ini untuk membuka jok bisa ditekan dari depan dan untuk membuka tutup tangki bahan bakarnya juga ditekan dari depan. Jadi sudah lengkap sama dengan Honda PCX 150. Untuk kapasitas bahan bakarnya sendiri sudah 8 liter dan untuk tutup bensinnya juga sudah di depan sehingga kalau misalkan kita mau mengisi bensin tidak usah turun lagi dari kendaraan kita, cukup dengan menekan tombol di depan. Kapasitas dari bagasinya sendiri sudah 28 liter, lebih besar sama dengan PCX. Suspensi dari Honda ADV 150 ini sudah menggunakan dua subtank dari Showa dan berwarna gold. Gold akan terlihat lebih menarik lagi. Untuk harga dari Honda ADV 150 tipe CBS ini, harganya Rp33.950.000 dan untuk tipe ABS-nya Rp36.750.000.